Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan teman-teman di podcast. Baik teman, kali ini kami akan membahas ya tentang lampu LED ya teman. Saya punya beberapa lampu LED, cuma ada satu driver atau modul lampu LED itu berbeda yang ini teman. Katanya yang lebih murah atau mungkin salah kirim atau mungkin nggak tahu lah, mungkin namanya toko online ya. Nah, pengennya seperti ini malah dikirim yang seperti ini, makanya kita sangat berbeda teman ya. Baik teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, langsung klik tombol subscribe supaya channel dan video kami dapat berkembang. Baik teman, saya akan membahas beberapa driver lampu LED ya. Ini ada yang ini 7 watt. Dihitung dari lampu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 lampu ya teman. Cuma di sini ada tulisannya 7 watt, ukurannya 7 watt teman ya. Seperti ini, ada tulisannya 72 group ya. Cuma itu aja untuk tanda-tanda untuk keterangannya ya. 72 group 7W ya, ini 7 watt. Ini untuk PCB-nya, pendingin aluminiumnya cukup lumayan ya, agak tebel, kira-kira mungkin setengah milian untuk pendingin aluminiumnya. Saya juga udah pakai ini, lampu ini sudah lama sudah saya gunakan, juga cukup bagus. Kemudian yang kedua teman, agak sedikit banyak LED nya ini, cuma diameter ini sama, ini sama ya, diameternya sama. Yang kedua ini adalah, nah ini kelihatan teman-teman ya, ada tulisannya DOB SMD. Ini jenisnya ya, DOB SMD. Seperti ini adalah ini 9V, tapi ini ukurannya adalah 12. Coba dihitung dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini 12 watt teman ya, ini untuk ukuran 12 watt, cuma tidak ada tulisannya ini kode-kodenya 12, tidak ada teman. Cuma ada 13 TIB 9V, terus ini 2835. Ini adalah LED nya sini ya teman, ini ada panjang dan lebarnya, dilihat dari jenis LED nya ini. Ada sini 28, sini 35, jadi 35 ya mili ya teman ya, 35 mili, sini 2,8. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ini, yang warnanya agak biru nih teman. Nah, seperti ini ya, sama ini singkirkan saja. Ini jenisnya kurang begitu paham teman, cuma di sini ada tulisannya DOB juga sini teman. Kita fokuskan dulu. Nah ini DOB 9C ya, DOB 9C. Kabelnya kurang begitu jelas. Ini ada DOB 9C, cuma depannya sini juga ada tulisannya S, apa yang enggak jelas ya, SCP ya teman ya, SOP DOB. Kita lihat lagi. SOP DOB ini teman ya,
SOP Diego, cuma PCB-nya sangat tipis sekali teman-teman. Jenis seperti ini sangat tipis ya, dibandingkan dengan yang ini, jenis grup 72 grup ini ya. 72 grup ini lebih tebal, sama yang ini adalah DOB SMD, ini lebih tebal teman PCB-nya gitu ya. Walaupun melihatnya juga kelihatannya tipis sekali teman-teman, tapi kalau yang ini tebal. Nah yang ini kita lihat berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 watt teman, ini ukuran untuk apa keterangannya ya, 9 watt. Kemudian lagi teman, saya ambil lagi untuk ini jenis DOB, saya jelas ya, DOB 15 watt. Wah ini aluminiumnya, aduh ada motor lewat ya, ini aluminiumnya ini lumayan tebal teman dibandingkan dengan yang SOP DOB ini ya. Ini aduh kurang begitu kurang, nggak apa-apa lah, yang penting ada lampunya dan bisa nyala. Oke, itulah DOB 15W terangannya ini jelas 15 watt dan lampunya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 teman, ada 17 lampu tapi ukur 15 watt. Sangat tebal teman untuk PCB dan aluminiumnya ini, tebal ya, bagus. Untuk jenis lampu LED nya enggak ada tulisannya, ini ada tulisannya 0657, kurang 0657 untuk apa ada tulisannya ini kode apa kurang apa. Dan ini ada BM52 ini, oh ini mungkin 2210 teman untuk jenis lampunya ya, ke sini lebarnya panjangnya 2,2 mili, terus kesininya adalah 1 mili teman ya. Oke, kita tinggalkan yang ini. Kemudian ini lagi yang 18 watt BM teman 57. Ini adalah DOB 15W, ini adalah 18 watt BM. Ini jenis DOB dan yang ini jenis BM teman. Nah ini untuk ukuran LED nya ini teman, yang jenisnya ya 0 ulangi 2212, ini adalah ukuran LED nya jadi kesini 1,2 mili, kesini 2,2 mili. Untuk lampunya ini teman ya, kalau mungkin mau melihat dari jenis lampu LED nya ini kan ada panjang lebarnya di sini, panjangnya 2,2 mili, ulangi benar panjangnya 2,2 mili, lebarnya 1,2 mili. Ini juga PCB nya sangat tebal teman, lumayan tebal ini, hampir sama, cuma yang beda ini ya teman ya, yang beda sekali ini. Ini PCB nya tipis. Kemudian lanjut teman untuk, nah ini ada lagi sama seperti ini ya, BM ya teman ya. Oke, ini yang agak gede ini 30 watt 2304 B.
SBM 94. Ah, ini ada gede 30 watt. Jumlah lampunya ada berapa? Hitung dulu temennya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Untuk jumlah lampu LED-nya ada 36 buah, teman. Ini ada trafonya, ada elko-nya. Nah, ini sepertinya ini air fuse-nya. Ini adalah fuse-nya, teman. Mungkin kalau kadang mati ya, kita cek dulu untuk fuse-nya ini mati atau tidak. Ada motor lewat lagi. Ada elko-nya juga, terus ini ada IC-nya, teman. Sini. Untuk mengatur dari LED-nya ya. Ini yang 30 watt sangat gede sekali. Ini yang 8 watt kalau dibandingkan perbandingannya jauh, temannya, untuk yang 30 watt. Baik, teman, terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir. Itu referensi dari beberapa lampu driver lampu LED ya. Ada yang 7 watt, ada yang 9 watt, 12, ada 15, 18, dan 30 watt. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.